Setelah dilatih ISIK, apa yang terdekat Pak program? Banjir. Seperti apa rencananya Pak? Ya, kita kan ini kan lagi hujan terus ya, pasti kita akan evaluasi total. Ini yang biru apanya, biru sistemnya. Kenapa kemarin nggak banjir, sekarang banjir. Atau yang biru orangnya, karena nggak maintain dengan baik. Atau memang ada hal-hal yang tidak bisa kita nggak bisa kita sentuh hari ini, misalnya cuaca yang sangat ekstrim, maka itu akan kita lakukan evaluasi segera. Yang pasti karena situasinya sudah terjadi, hujan sudah begitu sering dan ekstrim, maka saya minta kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah atas, untuk tetap waspada pada saat hujan. Anda tinggal di lereng tebing, mohon dengan sangat untuk bisa mengungsi ke tetangga atau ke saudara untuk keamanan, kenyamanan semuanya. Doanya sih adalah doa untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Tapi berkaca dari pengalaman melihat hujan yang begitu luar biasa, mari kita kemudian bersama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita. Pak Wali, terkait dengan evaluasi pompanisasi di Kota Semarang, terutama di kawasan Tentang 5, apakah ada rencana penambahan pompanisasi, Pak? Nah, ini yang akan tadi saya sampaikan, yang akan kita evaluasi. Kalau pompanya kurang debit airnya, kita baru ketemu di daerah pesisir Genuk, Kaligawe, itu pasti soal utamanya adalah pompa kapasitasnya kurang menghadapi debit air yang sangat tinggi. Obatnya apa? Ya beli pompa baru dengan kapasitas penyedotan yang jauh lebih kuat. Tapi tentu saja itu perlu waktu, kan gitu. Tapi yang di tengah kota mestinya nggak boleh begitu. Saya nggak tahu nih, Pak, apakah teman-teman PU lalai melakukan pembersihan saluran, atau memang pompanya juga kurang seperti yang di daerah Tenggang dan Seringin, atau orangnya, ya nanti kita tetap akan segera lakukan evaluasi. Ini menjadi program jangka pendek dari kami berdua. Sampah yang menjadi salah satu penggambar tengah pompa, Pak? Ya, itu akan menjadi evaluasi kita. Sekali lagi, nah ini perlu waktu seminggu dua minggu ini, kita akan evaluasi, kita akan upayakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Semarang ini.